Minangka tarekah bikin nyinglar arus balik lebaran di mangsa pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat rukun gawe jeng sebeberapa aparat kawas polisi jeng TNI lebang anggetkan panalingaan di tapelawates provinsi. Semula ya tarekah ge dilakonan di mang pirang tempat transit kawas terminal. Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad nyindekeun, pihakna satekah pola ngokolakeun panalingaan anu leuwih rekep utamana di lelewek tapelwates Jawa Barat jeung Jawa Tengah tur Banten keur nyinglar sumebarna COVID-19 satutas perepoean Idul Fitri 1441 Hijriah. Nalika nyorang eta tarekah, pihak pamarentah rukun gawe jeung aparat kawas TNI jeung Polri. Lian tikitu eta tarekah teh dilakonan di mang pirang tempat transit anu mudik kawas terminal. Lebih ketat tentunya aparat pemerintah daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri di perbatasan-perbatasan Jawa Tengah dan Banten khususnya. Dan kita juga berupaya ya, untuk di tempat-tempat transit di terminal juga berupaya untuk melakukan penyekatan-penyekatan tersebut. Jawa Barat mangrupa jalur liliwatan anu marudik boh nalika arus mudik boh arus balik lebaran. Pamarentah Provinsi Jawa Barat ge merdih warga anu marudik ka lemburna dipahing balarik deui ka kota tempat nagawe tepi ka kaayaan normal deui. Upamaya warga anu nekat balik deui ka kota butuh 3 lelewek tempat isolasi di jalur pantura sarta 2 tempat di jalur kidul. Budi Hartati, Bandung TV.